Okay, let's start our class. Good evening, everyone. Good evening, Miss. Okay, here we have Mbak Jen. How should I call you? How should I call you? Mbak Ranga, Janet, or Ja? Jawab duluan. Could you Sorry, Miss. introduce yourself? Bisa kenalan dulu ya. Ngobrolnya kita, we can mix between Indonesian and English. It's okay ya. Kalau belum pede, ini saya belum pede pakai bahasa Inggris. It's okay, pakai bahasa Indonesia. Misalnya I sama you, it's okay, just use it. Dipakai saja gitu ya, bahasa Inggrisnya. Okay. Mbak Janet, but how should I call you? So you have to introduce yourself first, yeah? Okay, I give you first chance, Mbak Janet. Mbak Janet. Asin panggil saja I feel saya so. Janet. Janet, okay. Can you introduce yourself? Yes, please. Masih malu. Ya, it's okay. Gak malu lah, kita kan jauh-jauhan ya, Pak Hendri ya. It's okay, gak perlu malu lah. Kita belajar Saya kok, semuanya izinkan belajar di saya sini. perkenalkan diri pakai bahasa Indonesia saja, Kamis. Ah, it's okay. Oke. Okay. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Maria C. Janet Rangaja. Miss dan teman-teman yang lain bisa memanggil saya dengan sebutan Janet. Oke. Asal saya dari NTT, tepatnya di Kabupaten ND. Sekarang saya berusia 25 tahun. Sekian dari saya, terima kasih. Years old. Oke. Mbak Janet, what? Saya kebiasaan aksennya Jawa ya, jadi baca Janet. Kalau yang di NTT kan Janet ya. Iya. Okay. Mbak Janet, are you student? Tidak, Miss. No, okay. So, can you tell me or tell us what is your motivation to joining this class? Motivasi saya hanya sangat ingin bisa berbahasa Inggris dengan baik. Okay, but why you are so shy? Kalau pengen belajar, kenapa kok malu-malu? Nah, kuncinya itu ya, nggak boleh malu ya. Nah, terus berani ngomong lah. Soalnya suara habis aja ngomong ini. Sampai cari headset biar nggak teriak-teriak. Okay, Mbak Janet, kalau boleh tahu, aktivitas sehari-harinya apa, Mbak? Sekarang Aktivitas saya sehari-hari bekerja, oke. usaha kecil-kecilan di rumah. Okay. Online shop. Tidak, usaha di rumah saja. Okay. Bukan Membuat online ya? produk-produk makanan. Wow, this is a good prospect ya. For your future. Jadi prospeknya bagus banget ini, apalagi di tempatnya Bu Ria, itu kan juga mewadahi UMKM untuk diekspor ke luar negeri. Nah, makanya Bu Ria membuka kelas-kelas gratis ini nanti supaya teman-teman yang punya UMKM itu bisa di apa ekspor ke luar negeri gitu harapannya. So, you can easily communicate with someone else over there, ya. Di luar negeri sana bisa komunikasi, at least komunikasinya ya kan, komunikasi baru nanti akan bisa mengekspor barang-barangnya di sana seperti itu. Nah, this is a good future ya Mbak Janet Janet ya. Terima kasih, Oke, Miss. kita beralih ke Pak Hendri. Pak Hendri, kok saya panggilnya Pak ya, aduh.
Nah, belum kenalan nih. Siapa tahu nanti emas, eh tibanya mangganya adek. Ayo, coba. Oke, okay, thank you for opportunity to introduce myself. My name is Henry Sutrisno. Maybe my voice is clear. Okay, you can call me Henry. I'm from Pontianak City, and I live in Surabaya City. Now I'm a student PhD. Oh, matching. PhD student. Oh my God. I just graduated from my PhD too, Pak Henry. If you don't mind, what is your major now? My major, Yeah. environmental engineering. Wow, engineering. Are you a lecturer? Yes. Okay. Oh, where is it? Ngajarnya di mana, Pak? Tanjung Pura University in Pontianak. Patimura. Yes. Patimura. Tanjung Pura University, University. Tanjung. Oh, Tanjung Pura. Oke. Okay. In West Oke. Borneo. Okay. So, we have the same working place, working field, because we are all, both of us are teacher. Yeah. And what is your motivation, Pak Andri? I'm not very good to speak English very well, so I want to learn about speak English and writing English because I need to the pass my student. Am I learning? Sorry. I mean Okay. my learning. So, are you in ITS Surabaya or UNESA or something else? Or ITS. okay, ITS. Oh, that's great. Okay, Pak Hendri. Pak Hendri, are you joining Mr. Ross class too for speaking? I just know about the two program in the class, so I am contact the I forget to the name and I she give me information about the class and I applied to join to tomorrow. Okay, that's great. So, because the classes are divided into speaking and also grammar. So, in the evening, we will focus on grammar, and on the daytime, we will focus on speaking with Mr. Rose. Okay. Yeah, you can join both actually if you have spare time, much spare time. But unfortunately, I don't know, it is a happy news or bad news since we have almost every day class. So hopefully we can join, we can stay in this Zoom meeting, yeah, although it will be held every day, cut tiap hari begitu ya. I'll mix my speaking. Kasihan Mbak Janet. Mbak Janet understand what I talk, but she just try to speak in English. Ya, Mbak Janet ya. Just a little bit. Nah, kan. Sebenarnya sebenarnya orang Indonesia itu ini benar-benar ya. Sebenarnya kita itu bisa ngomongnya itu, mengerti orang ngomong itu mengerti, tapi cuman malu bagaimana mengeluarkannya. Itu saja sih sebenarnya. Nggak ada yang lain. Saya yakin kok yang lainnya itu Pak Pak Henry apalagi ya Mbak Janet juga. Jadi ya intinya ya cuman cuman ini aja, malu aja kalau ngomong, takut dibilang keminggris gitu kan ya. Okay. Dan the last one here is Sabran. Could you mind to open your camera? Aha. Mas Sabran, ya. Seems so young. Mas Sabran, can you introduce yourself, please? Halo. Yep. Can you introduce yourself? Oh, nama saya Teuku Muhammad Zabran.
Saya berasal di Jakarta Selatan, di Lenteng Agung. Okay. Are you originally from Jakarta or from Aceh? Aceh, cuman saya pindah ke Jakarta. Okay. How long have you been in Jakarta? Ya, karena Berapa lama di Jakarta? berapa Berapa lama? lama? Dari sebenarnya dari lahir sebenarnya dari lahir orang Oke. keturunan Aceh, keturunan Aceh. Karena namanya Tengku ya. Sama kayak Pak Dewan ini. Tengku. Oke. And are you a student? Ya, yes. At what class? Kelas Kelas berapa? 9. Saya Ah, kelas 9. And what is your motivation to join this class? supaya saya bisa lebih baik, lebih lancar bahasa Inggrisnya, dan saya bisa berbicara dengan orang-orang luar. Oke, okay, that's great. It will be great motivation for you, ya. Yeah? Okay. And for this class, we will start with a speech of part. I think all of you has known what is speech of part. Or before I starting this class by sharing the PowerPoint, may Mbak Janet, Pak Henry, and Mas Gebran, you can talk each other. Bisa ngomonglah sama teman-teman dulu gitu ya, saya sambil menyiapkan PPT-nya. Boleh dipimpin Pak Henry, silahkan Pak Henry. Saya tak batuk dulu, saya tak batuk dulu. Duh, gimana ini? Mbak Janet ikut itu juga ta? Kelas satu lagi. Ya. Bagaimana, Pak? Kan ada dua kelas. Ini kelas kayak lebih ke grammar ya ini ya malam ini. Yang speaking itu pagi kelasnya. Ikut juga. Tidak. Oh tidak. Soalnya saya baru tahu tadi itu. Kan waktu opening pembukaan itu kan 1 hari 5 jam ya. Ini kan 2 jam. Nah, speakingnya itu 3 jam. Di pagi cuman. Sebenarnya saya mengerti karena Kenapa? pendaftaran kemarin saya ini sebenarnya kurang mengerti. Oh, Awalnya ya. tahu tahu ini karena dari keluarga, keluarganya bilang Oh. ada kesempatan untuk kerja sebenarnya. Tapi Oh, karena iya. Yeah. tidak pede dan sudah terlanjut kontak, ternyata ada yang non kerja supaya bisa belajar Oh. itu. Iya. Jadi biar belajar yang dasar-dasar dulu. Jadi ikutnya yang ini karena pilihnya kelas malam. Soalnya paginya kan sibuk. Ya, aktivitas dulu. Iya. Paginya kan masih beraktivitas. Oh, jadi kelas paginya itu kelas Speaking. speaking. Iya, sama Mbak Rosnya langsung ya dari Inggris, dari Inggris. Saya kita ikut pembukaannya kemarin, beliau yang ngajari basically tentang vocab, bukan vocab, cara pelafalan abjad ABCD, Iya, contoh-contoh iya, iya. penggunaan. Cuman ya itu waktunya pagi ya, jam 9 sampai jam 12. Iya. Kelihatannya saya juga ada bentuk beberapa, tapi katanya nggak apa-apa deh, sama seperti ini. Ada pagi, ada sore kalau nggak salah Pak untuk speaking class-nya.
Lihat ah. Ada dua juga. Dari yang pagi yang basic, yang sore jam 5 kalau nggak salah itu, yang advance speaking. Oh. Saya kayak ngambil yang basic dulu. Padahal sudah bagus banget Pak Hendri ini. Oh, Iya. itu kalau daily daily activity itu ya masih bisa lah, tapi kalau udah meranak itu agak apa yang dipikiran sama diucapkan tuh lama dipikir apa gak sinkron gitu loh. Jadi maksudnya ini yang dikeluarkan susah gitu. Okay, here another Tapi student. thank you. Ilyasa, Ilyasa, could you mind to introduce yourself? You are still muted. What's the first thing I go introduce myself? Yep, introduce yourself. So my name is Ilyasa. The full name is Ilyasa Akhlasa Baca Saksa, but you can all call me Ilyasa if you want. I'm now 10th grade in middle high school. I live in Malang, East Java, and I learn English in many media like film, game, and the others. Okay, so it is Mas Ilyasa and Mas Jabran still in high school, ya, yeah? In a high school. Mas Jabran class 9 and Ilyasa grade 10, yeah. So don't worry, just let's practice speaking English and also by learning grammar too. We will still using English as our communication here, yeah. Ya, jadi Mbak Janet yang sudah pinter, Pak Henry yang sudah pinter, di sini ada Mas Jabran dan Mas Ilyasa yang masih sekolah. Jadi nggak perlu ini ya, nggak perlu apa namanya merasa, waduh aku paling muda lah, aku paling ini, nggak perlu ya. Meskipun kita di sini sama-sama belajar. Nah, we can learn from each other. We can share experience, we can share everything that we don't know or we know. I have read this book. What do you mean of this one? So we can discuss. Just flow, let it flow ya. Jadi mengalir saja. Kalau misalnya ada, Bu saya kemarin menemukan seperti ini nih Bu, grammarnya seperti apa. Nah, nanti juga bisa di-share. Mungkin teman yang lain juga pernah membaca hal yang sama. Mungkin saya justru yang belum membaca. Nah, nanti kan jadi semakin banyak ya ilmunya. Karena semakin banyak sharing, semakin banyak pula nanti kita dapat ilmu dari teman-teman. Okay. First of all, I'd like to introduce part of speech. Before we come to the grammar, we have to know part of speech. Anyone here knows part of speech? Ada yang tahu part of speech? Apa ya? Part of speech. Oke, okay, ada yang pernah belajar ini? Mas Jabran, Mas Ilyasa, Pak Indri di sekolah? Di sekolah. Aduh. Mungkin bahasanya aja ya yang agak nggak familiar ya. Forget, forget. Forget, forget. Okay, so I just wanna remind you that part of speech is something that we categorize verb in apa word in English ya, yeah, or in bahasa. We have noun, we have verb, we have adjective, we have adverb and others. That we call it part of speech. Jadi itulah yang disebut dengan part of speech. Okay. Now, let me share the PowerPoint. Let me wait. And share. Kenapa keluar lagi? Loh, kenapa keluar lagi?
Bentar ya teman-teman ya. Padahal sudah saya keluarkan ininya tadi. PPT-nya kenapa jadi masuk lagi? Masih belum muncul kah? Oke, we're waiting for Adan. Sambil menunggu Adan juga ya. Wah, sepertinya laptop saya ini yang lemot ini. Sorry guys.
Okay, can you see the PPT? Not yet. Loading. Okay. Okay. Okay, I think before we start with this one, I saw a new member here. That is Mbak Esra. Hello, Mbak Esra. Hello, Mbak Esra, are you there? Hello, Miss. Could you mind Hello, Miss. Could you mind to open your camera? Okay, Miss. Bentar ya, Miss. Okay, but Isra, could you mind to introduce yourself? Hello, but Isra. Yeah, Miss. Can you Hello. introduce yourself? Can you introduce yourself? Baik. Hello everyone. Introduce myself. My name is Andrea Shanturi. You can call me Esra. I live in Riau, and I'm 23 years old. Thank you. Okay. Are you student, Mbak Esra? Ya, Miss. Kurang dengar, Miss. Are you a student? No, Miss. No. I am a teacher. Okay, teacher. Okay, yeah. So, here, Pak Hendri. Pak Hendri is a teacher too and also a student. Here also Ilyasa and Mas Yabra. They are a student and Mbak Janet is a worker. So, we have many people here. So, if you want to share something, if you want to having their experience or different experience, so we can share here, yeah. Whether you have read any kinds of sources, sudah baca buku apa tentang grammar atau bagaimana, nanti bisa sharing aja di sini ya. Okay, let's start with part of speech. Apa sih part of speech itu gitu ya? Nah, kalau tadi disinggung sedikit, mengingatkan saja ya. Jadi part of speech sometimes we call it with function ya, function word. Biasanya disebut dengan function begitu ya. Fungsinya apa sih gitu. Nah, biasanya kita kalau di Inggris bahasa Inggris itu akan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah verb. Verb di sini adalah pasti tahu semua ya. Boleh tahu Mas Ilyasa what is the Indonesian version of verb? Bahasa Indonesianya verb apa? Halo. Verb is kata kerja. Okay, verb is kata kerja. So, yang pertama kita masih kenal-kenalan dulu aja ya karena ini kelasnya basic. Jadi kita kenalan dulu nanti baru masuk ke tensesnya ke apanya gitu. Kita dari yang basic sekali. Katanya Mbak Jena tadi pengennya sih belajar dari yang basic dulu aja Bu, nggak pede kalau langsung ikut yang advance gitu ya. Nah, kalau verb itu adalah we can say describe an action or experience. Jadi ya, memang ini adalah kata kerja. Jadi inilah yang menggambarkan bagaimana kegiatan atau experience, pengalaman. Nah, contohnya ada run, ada walk, ada push, ada eat, and many other things. Ada banyak lagi kata-kata kerja yang bisa dipakai di dalam bahasa bahasa Inggris. Oke, coba kalau yang dilakukan sehari-hari, ya, yang kita lakukan sehari-hari itu adalah kata kerja ya. Coba
dari yang biasa dilakukan sehari-hari itu, boleh disebutkan Mbak Janet 5 kegiatan atau 5 verb atau kata kerja yang biasa dilakukan Mbak Janet setiap harinya. Halo, Mbak. Halo, halo, Miss. Okay. Can you mention 5 verb? Dalam bahasa Inggris, kah, Miss? It's okay. Kalau lupa bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia boleh deh. Nah, gitu ya. Nanti akan dibantu sama teman-teman yang lain nih. Bahasa Inggrisnya apa gitu. Biasanya ngapain aja di rumah? Berjalan, duduk, Okay. makan, Jalan, minum, berdoa. duduk, makan, berdoa. Okay. Coba boleh dibantu teman-teman kalau jalan bahasa Inggrisnya apa? Boleh boleh kamera boleh apa namanya? Boleh unmute semua aja deh. Boleh apa dihidupkan mic-nya biar langsung kita interaksi saja ya. Oke. Jalan, bahasa Inggrisnya jalan apa? Berjalan. Walking atau Oke. Okay. Walk. 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 Kalau tadi Mbak Janet menyebutkan yang kedua adalah duduk. Apa bahasa Inggrisnya duduk? Okay, sit. Yang ketiga tadi Mbak Janet bilang makan. Nah, bahasa Inggrisnya makan apa? It. 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 Kalau yang terakhir tadi doa, berdoa. Bahasa Pray. Inggrisnya? Pray. 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 Oke. Pray. Okay. Pray. Oke okay, ya. So, we have walk, we have sit, we have eat, we have pray. Nah, coba. Kalau Mbak Esra, can you mention 5 verb that you always do, yang biasa dilakukan? Eat, Eat, drink, drink, fly, like, walk, and walk, run. and run. Okay. And now, Pak Henry, do you have any any different hobby or activity? Yes, mungkin make up. Ada? Daily activity wake up, I think it's verb ya. Wake up, Wake, okay. okay. Yeah. Take a shower. Take shower, okay. Running, run, run, Running, run, okay, run. learn, 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 okay, learn, learn. okay. Shopping. Shopping. Shopping for us, oh ya. I think shopping is buy ya. Yeah. Buy. Oke. Okay. Yeah. Kata-kata Buy. yang masuk verb adalah buy. Yeah. Drop off atau take off ya. Yeah. Drop Drop off. your children off to his school, Yes, her drop school. off. Yes, drop Okay. off. Okay, yeah, that's also a verb. And how about Ilyasa? Mention 5 verb. Reading, read, Okay, read. Second one. write, Write. The third one. watch, Watch. And number 4. What else? One more. Come on, just remember what you have done. sleep. Sleep. Okay. Okay, then now Mas Sabran.
Mr. Brand, are you there? Yes. Okay. Could you find mention five verb? The first one is Bring, drink, push, wash, run, run, build, mungkin, pardon, build, build. membangun. Okay. And the last one. Last one. Driving. Drive. Okay, and then drive. Yeah. And then 1, 3, 5, 6. Okay. Sudah menyebutkan ya. Okay, Bapak Ibu, teman-teman, dari first part of speech inilah nanti yang biasanya kita akan belajar banyak grammar gitu ya. Kenapa kok banyak grammar? Iya, karena kalau di bahasa Indonesia, we don't have any tenses, any time, period, or of time. Kita nggak punya nih tenses kalau di bahasa Indonesia. Kenapa? Sometimes we feel, kenapa sih kok kayaknya nggak bener-bener nih belajar grammarnya? Kenapa sih kita kok nggak pede-pede gitu ya? Padahal sudah berkali-kali belajar grammar. Karena di bahasa Indonesia, we don't have it. Kita nggak punya konsep tenses. Kita makan, kemarin kita makan, besok kita makan, 10 tahun lagi kita makan. Ya. Paling kalau sedang aja. Sedang apa? Sedang makan. Tapi kata makan tidak di apa? Kalau bahasa Jawanya itu nggak diaruh-aruhi gitu ya. Tidak di tidak ditambahi awalan, nggak ditambahi akhiran begitu ya. Tetap katanya tetap makan. Kata kerjanya tetap kalau bahasa Indonesia. Akan tetapi kalau bahasa Inggris, verb inilah nanti yang menentukan bagaimana kita berbicara, kapan kita berbicara, dan juga sedang apa tuh gitu ya. Nah, itu adalah verb ini kuncinya. Nah, berarti ketika kita belajar grammar, Miss, ini berarti di verb ini kuncinya. Iya, dari grammar 16 itu ya, dari ke-16 grammar itu, yang dirubah hanyalah verbnya saja, kata kerjanya saja. That grammar will indicate when the situation or the experience happened. Kapan peristiwa itu terjadi? Dengan apa? Ya dengan mengetahui kata kerjanya. Kita lihat contoh di sini. Sophie runs to school every day. Sophie berlari ke sekolah setiap hari. Runs. Using runs. This is verb one. Kata kerja bentuk ke satu. Kemudian yang kedua, Sophie ran to school because she was late. Sophie lari. Sama, kalau bahasa Indonesia sama lari ya. Lari, sama-sama lari. Sophie lari ke sekolah. Kenapa? Because she was late. Karena dia terlambat. Tetapi kata kerja yang dipakai di sini, antara yang pertama, runs, R, RU, and yang kedua RAN ya, RUN dengan RAN itu kan sudah berbeda teman-teman ya. Jadi disinilah letaknya ketika kita belajar grammar. Kalau kita melihat part of speech yang pertama dibuka verb, kita langsung ketemu grammar. Nah, jadi teman-teman nanti ketika berbicara dengan grammar, kita pastinya berbicara dengan kata kerja. Kapan sih sesuatu itu dilakukan? Itu diindikasikan, diketahui dengan mengetahui kata kerjanya bentuk keberapa, kata kerjanya berbentuk apa. Nah, seperti ini ya. Contoh pertama, Sophie runs to school every day. Karena di sini ada keterangan every day, dilakukan setiap hari, maka run di sini tambah s. It means that we have simple present tense. Kita memiliki atau menggunakan simple present tense di sini. Sophie
runs. Kenapa pakai es? Nah, nanti akan dikupas ya, besok lah ya, besok kita kupas itu. Bahwa kenapa aku pakai es? Karena subjeknya atau Sophie di sini adalah orang ketiga. He, she, it. Nah, maka verbnya pakai pakai S. Kalau yang kedua, Sophie ran. Ran to school because she was late. She was late. Dia terlambat. Ya, ada keterangan because she was late. Karena dia terlambat. Dan di sini, she-nya juga pakai was. Jadi, di sini, kata kerja yang dipakai, Sophie, pakainya ran. Sophie ran to school because she was late. Berbeda lagi dengan kasus yang contoh nomor tiga. Sophie is running to school now. Ada keterangan now, sekarang. Ya, berarti kalau bilang Sophie, kalau Sophie runs now, Bu, boleh enggak? Nah, ini masalahnya kalau di bahasa Inggris ya. Kita biasanya kalau belajar grammar itu ya pasti grammarnya harus benar begitu kan ya. Apalagi nanti misalnya Mbak Janet rencananya mau ke UK begitu ya, atau mau mengimpor atau mengekspor produknya ke UK. Nah, nggak bisa nanti misalnya Mbak Janet bilang I am packaging the product now. Saya sedang mempackage, apa namanya, mengepak, ngepak-ngepakin nih sekarang. Nah, padahal Mbak Janet maunya ngomong, sudah saya pakai loh Pak, tinggal kirim. Nah, itu kan jadinya berbeda ya konteksnya ya. Nah, ini akan jadi salah persepsi, salah apa ya, salah tanggapan dari orang yang menerima kata-kata kita. Ini dari tenses biasanya. Kalau bilang, I am studying now. Saya sedang belajar sekarang. Nah, tapi kemarin juga saya belajar, Miss. Kalau kemarin belajar, kira-kira apa ya bahasa Inggrisnya? Coba Mbak Esra. Kalau sekarang, I am studying. Kalau kemarin saya belajar, apa ya? Ada yang tahu? Kalau yang tahu boleh aja ada di unmute ininya, mic-nya. Ulangi sekali lagi, Miss. Kalau sekarang saya lagi belajar bahasa Inggrisnya kan I am studying. Hadir. Bagaimana kalau Mbak Esra atau siapapun deh teman di sini kalau mau bilang kemarin saya belajar. Ogi. Ya, kemarin saya belajar. I am studied yesterday. I am studied yesterday. Okay. Wah, saya kok nggak punya papan tulis ini ya. Saya nggak punya papan tulis. Wait, wait, wait. Saya nggak bisa ini juga nih. Bentar, saya nggak bisa mengoret-ngoret. Okay. Teman-teman, ini Pak Hendri punya. I am studied. Pakai ED ya, Pak, ya? Iya, ini. I am studied yesterday. Kira-kira kalau menurut teman-teman yang lain, apakah sudah benar? Atau, oh enggak Miss, saya punya kalimat yang lain. Oke, okay. Feel free ya. Silakan aja langsung ngomong aja enggak apa-apa. Oke. Okay. Mbak Janet sudah bikin oret-oretan kayaknya. Ini nggak dihukum ya, salah ya nggak apa-apa.
bener ya, nggak apa-apa gitu ya, kita diskusi saja lah, ini masih pembukaan juga ya. Oke, okay. Kita sambil mereview aja, mengingat-ingat kembali apa ya dulu ya gitu ya. Kita punya kata kerja study, belajar ya. Saya tadi punya kata, punya kalimat I am studying now. Kalau bahasa Inggrisnya saya belajar kemarin, bahasa Inggrisnya apa? Mungkin Mas Jabran, Mas Biasa, boleh deh langsung aja. Langsung di-on-kan mic-nya ya. Mbak Esra, kalau sudah punya jawaban, Mbak Janet juga boleh ya. Nggak perlu malu, kita bahas saja deh. Salah ya wes, kan lah ya. Kalau orang Jawa bilang, salah ya wes. Nah, katanya iklan Rinso kan begitu ya, berani kotor itu baik. Nah, kalau nggak kotor ya nggak belajar-belajar gitu kan ya. Hey, boleh Mas Ilyasa? For me is I was studied yesterday. I was studied yesterday. Wah, semakin beragam ini ya ternyata ya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung ya. Punyanya apa ngomong aja gitu ya. Kalau Pak Henry, I am studied yesterday. Kalau Mas Ilyasa, I was studied yesterday. Kalau Mas Jabran punya kata kalimat apa nih? Miss, ini kan masih permulaan, Miss. Kenapa kok ditugas-tugasin, Miss? Biar ini aja ya, pemanasan aja, biar panas gitu ya. Oke, okay, Mas Jabran, boleh nggak? Boleh nggak ini? Atau yang Mbak Janet yang sudah siap, boleh? Di apa kak? Saya Kalau kalau yesterday I'm studied. I Yesterday I studied. yesterday I studied. Okay. Kita tampung dulu ya. Okay. Tinggal Mbak Isa sama Mas Jabran nih yang belum ini, yang belum mengumpulkan. Wes. Ayo. Tomorrow I'm studying. Tomorrow. Tomorrow Lagi. I am Sedikit. studied. Okay. Wah, masing-masing punya ini sendiri-sendiri ya. Okay. Tinggal satu nih Mbak Esra. Tinggal Mbak Esra nih. Mbak Isra, jangan nyerah dulu, ayo. Jangan nyerah dulu. I'm study yesterday. I am study tadi Yesterday. aja, yesterday. Okay, ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, let's check. Yang pertama adalah ini dari Pak Henry. Bisa ditulis di kolom chat ya, teman-teman. Boleh di ini kan? Boleh ditulis di kolom chat. Tadi nulisnya apa, ngomongnya apa. Kalau Miss saya nggak pede, Miss nulisnya salah, takut salah. It's okay, cuek wae lah gitu ya. Salah, bener nggak apa-apa. Yang penting silakan sekarang ditulis di kolom chat. Tadi apa? Kalau Pak Henry tadi bilangnya I am studied yesterday. Kalau Mas Ilyasa bilang, I was studied yesterday. Okay. Then, Mas Ilyasa, I was studied yesterday. Then, Mbak Esra, I am studied yesterday. Okay, Mas Jabran. I was studied yesterday. Okay. Mbak Jenna bisa menuliskan di kolom chat. Okay, Mas Sabran Tomorrow, I am study
Dan tinggal Mbak Janet nih. Oh, sudah. Yesterday I am studied. Okay, ya, sudah ada 5 jawaban di situ. Okay, let's check ya. Kalau saya tadi bilang, jika sekarang bilangnya I am studying now, or right now, saya sedang, gitu ya. Saya sedang belajar sekarang. Bagaimana jika bilangnya saya belajar kemarin? Kalau kemarin, ada yang tahu bahasa Inggrisnya kemarin? Yesterday. Okay. Yesterday, ya. Yesterday. Okay. Kalau gitu punya Mas Jabran tereliminasi ya. Bukan tomorrow ya, tapi yes, yesterday. Kalau tomorrow itu apa? Tomorrow itu besok. Nah, kalau kita pakai yesterday, berarti kita memakai apa nih kata kerjanya? Bab tuh. Tuh. Okay, great. Kata kerja sendiri itu dibagi menjadi 3, teman-teman ya. Ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3. Besok kita ulas lebih gamblang lagi. Ini masih biar panas dulu aja ya. Biar penasaran besok kayak apa gitu ya. Jadi, kapan kita menggunakan verb 1, kapan kita menggunakan verb 2, kapan kita menggunakan verb 3. Nah, kalau kita ada contoh, contoh tadi kita punya kata study. Study itu adalah verb 1. Verb 2-nya apa ya? Boleh ditulis di kolom chat verb 2-nya? Okay, studied. Verb 2-nya studied. Kalau verb 3-nya boleh ditulis di kolom chat? Okay, verb 2, verb 3. Sama ya Pak Henry ya? Okay, sama ya. Verb 2, verb 3, sama. Kalau verb 1-nya study. Jadi, kalau bilang saya belajar setiap hari, bilangnya I A tadi Tadi. every day. I study every day. Okay. Kalau sekarang saya sedang belajar, I am studying now. Sekarang saya sedang belajar. Kalau yesterday, kita pakai verb 1, verb 2, or verb 3. Waktu. Waktu. Kalau gitu, kita pakainya apa nih? Studied. Studied. Kita gabungkan saya. I am. Studied. I am. Yesterday. Studied. Yesterday. Oh, ya. Kenapa kok I studied yesterday? Karena ketika di depan ada to be, itu akan berubah tensesnya ya. Bukan past tense lagi, begitu ya. Tapi kalau bilang, intinya begini. Ketika kita mau berbicara verb, ketika ada to be atau is am are, itu kita tidak boleh digabung dengan kata kerja. Ini yang paling basic ya. Oh, ma'am, berarti Miss kalau saya bilang saya menyapu, I sweep the floor. Kalau saya cuci baju, ma'am, I wash my clothes. Bukan I am wash, I am sit, bukan. Nah, tapi kan Miss Ulfa tadi bilang I am studying, gitu ya. Kan Miss Ulfa bilang I am studying, gitu. Ketika digabungkan antara to be dengan kata kerja itu hanya ada 2. Kita pakai yang I am studying seperti tadi yang saat ini kita lakukan, atau kita
gunakan pasif. Kalau kayak masih biasa, I was studied. Saya dipelajari. Nah, dipelajari sama siapa? Nah, sayanya jadi objek, bukan subjek. Waduh, misalnya kok tambah mumet sih, gitu ya. Nah, enggak lah, nanti kalau kita belajar pelan-pelan pasti bisa ya. Oke, jadi teman-teman semuanya, inilah part of speech yang pertama, inilah yang kita akan kupas tuntas selama 40 pertemuan ini ya, selama 2 bulan ke depan ini. Oh, ternyata yang kita merasa susah kita pelajari selama di sekolah itu tibanya gitu ya. Ternyata tuh hanya modifikasi dari kata kerja doang gitu ya. Hanya rekayasa verb saja. Bisa ditambahi S, tidak perlu ditambahi S, bisa dirubah bentuk jadi kata apa verb 2, bisa ditambah di apa bentuknya jadi verb 3. Oh, ternyata bisa juga ditambahi to be, belakangnya tambahi ing. Oh, ternyata bisa juga tambah depannya to be, belakangnya dikasih ed. Nah, itu hanya modifikasi dari kata kerja. Oh, begitu ya, Miss ya. Ya, ternyata yang kita rasa susah belajar bahasa Inggris selama ini itu kuncinya hanya di kata kerja. Oke. Nah, oke. Tadi sudah mulai panas ya. Sudah mulai panas. Angkat-angkat kuku lah. Ya. Nah, baru kita lanjut lagi. Kita lanjut part of speech yang kedua. Itu adalah wait, lihat saya kok macet lagi. Oke. Yang kedua adalah noun. Noun itu apa sih? Teman-teman boleh langsung mic-nya dinyalakan saja ya. Biar langsung jawab. Biar saya nggak manggil-manggil gitu. Hemat suara. Benda. Oke. Noun adalah kata kata Benda. benda. Nah, kata benda itu bisa berbentuk names, nama orang, person, ya nama orang juga, atau biasanya kita memanggil person gitu ya. Nah, bisa juga bentuknya adalah place, nama tempat, things, benda-benda, semuanya itu, or ideas, ataupun bentuknya ideas itu juga bentuknya noun. Ya, jadi banyak sekali yang termasuk kata benda. Misalnya, nama saja. Di sini we have 6 names. Ada Miss Ulfa, ada Janet, ada Henry. Henry, kalau orang Eropa bilang ya, Henry hanya hilang gitu ya. Dan ada Mas Zabran, ada Ilyasa, ada Ersa. Nah, itu ada termasuk noun. Oh, Miss, ketika nanti kita ngomong sesuatu, kita gabungkan dengan verb, itu kan nanti jadinya subjek. Iya. Subjek adalah noun. Begitu ya. Kalau kita pelajari lebih dalam lagi, oh ternyata subjek itu semuanya noun. Hampir semua subjek itu noun. Kata benda. Kalaupun ada kata kerja atau ada kata kerja ya, pasti nanti dibuat kata dijadikan kata benda atau yang sering kita sebut dengan gerund. Nah, seperti itu. Jadi basicnya adalah ada di part of speech. Begitu kita mengerti, oh ternyata kalau belajar tenses itu adalah modifikasi dari kata kerja. Kalau kita berkutat dengan subjek dan objek itu nanti bisa berbentuk noun. Ya, di sini ada names. Tadi saya sudah menyebutkan ada nama-nama kita, begitu ya. Ada person juga sama. Atau noun itu juga kalau di kita bisa menyebutkan banyak ya benda-benda di sekitar kita. Oke. Now, can you mention 5 things around you, Mas Zabran? Boleh menyebutkan 5 noun yang ada di sekitarnya, Mas Zabran? Menyebutkan apa? 5 nouns, 5 kata benda. Benda.
Lima kata benda di sekitar Mas Gibran. Table. Table. Wait. Okay. Ada table, ada apa lagi? Handphone. Handphone. Plate. Badan. Spoon. Phone. Chair. Oke, atau teman-teman yang sudah mengumpulkan lima kosakata noun boleh ditulis di kolom chat ya, biar nggak lama nanti bisa sambil menyebutkan, tapi sudah ada tulisannya gitu ya. Oke, jadi Mas Sabaran punya handphone ya, punya apa lagi tadi Mas Sabaran di sekitarnya? Di meja, Meja, table, punya table, chair, masih kursi, chair, kursi. plate, piring, sama Oke. spoon. Spoon and plate. Oke. Ada lima kata. Oke. Anyone has written on column chat? Maaf, saya ngeklik lagi ternyata. Oke. Mbak Esra. Pen, phone, chair, table, flower. Oke. Then, Pak Hendri. Yuliasa, Enor, sama Mbak Janet. Bu, If you prefer to speak, just speak ya. Yeah. If you prefer to I have write, you two can write. bag, Okay, bag, car, car, yep, pencil, okay, pencil, and table. table, okay, yeah, those are categorized into noun. Pak Henry, pen, fan, refrigerator, book, and bag. Okay, and how about you, Ilyasa? Young people always has phone. Okay. Book, door, paper, paper clip, laptop. Okay, using P ya, laptop and eraser. Okay, that's great. Those R belongs to noun. Okay, let's see the example here. My teacher is a nice person. My teacher is a nice person. So, my teacher here is noun. My teacher, ya, noun. Biasanya, noun itu posisinya ada di subjek maupun objek. Ya, tapi tidak semua objek berbentuk noun. Ya, nanti kan bisa kalimatnya nggak hanya subjek objek, subjek predikat objek ya, kan? Tapi bisa yang kata keterangan, bisa adjektif dan yang lain sebagainya. Oke. Okay. Oke. Teman-teman ada pertanyaan tentang dua part of speech ini, dari verb dan noun. Sebelum kita Okay, miss, lanjut ke I want to ask the tenses about noun. Example, my teacher is a nice person. When we use the and after to be,
The question is when. When or When, why? when, When. when, when, because the two the second tense is not use A or N, and another tenses I think like I was a born man, we use a born, but some tenses not use after to be A or M. I a little confused about this. Okay, why or when use a or an? Yeah, a or an indicate a atau an itu mengindikasikan satu kan ya. Jadi kalau di sini contohnya my teacher is a nice person. Ya, kenapa di situ pakai a dan di situ pakai person? Person juga satu, a nice person, seorang yang baik hati. Nah, seorang yang baik lah begitu ya. Nah, my teacher berarti my teacher di sini satu orang juga single. Is a nice person. Juga satu. Kalau kita bilang my teachers, ya, my teachers are, kita nggak bisa menggunakan a lagi. Karena banyak orang. Ya, my teachers are nice people. Bukan person lagi, tapi menggunakan bentuk jamaknya. Bentuk plural dari person adalah people. Jadi, kalau banyak, nggak mungkin kita menuliskan a. Jadi, jumbo begitu ya. Seorang teman banyak sekali. Nah, kan nggak bisa juga kan? Tidak bisa diterima ya. Kalau Pak Henry bertanya, kapan sih menggunakan a dan kapan sih menggunakan an? Bedanya a sama an adalah kalau a diikuti dengan huruf konsonan, kalau an diikuti dengan huruf vokal. Tapi kalau di bahasa Inggris kadang ada pengecualian ya, Miss ya. Iya. Kadang sometimes in English kita punya kata itu yang ditulis dengan huruf vowel, katakanlah ya, vokal. Tetapi cara bacanya itu adalah dengan seperti seolah-olah dia dibaca dengan konsonan. Maka menggunakannya an, bukan e. Contohnya, I have an umbrella. Padahal tulisannya ya umbrella begitu ya. Tapi tidak bisa dipakai an, e, tapi menggunakan an. Nah, seperti itu, Pak. Pak Henry, bagaimana? Oke, clear, Miss. Little bit confused or little bit ini tambah pusing apa sudah tambah cerah gitu, Pak? Maybe I can learn about this some sentence the sentence in the okay. Can write on the chat box. Belum muncul ya, Pak ya? Teacher is a nice person. Oke ya, ini perbedaannya kalau mau melihat kenapa menggunakan e, kenapa kok tidak ya. Biasanya e yang di sini adalah penekanannya itu pada penggunaan penekanan ya, pada skala menunjukkan satu orangnya kah atau hanya sekedar oh, he is
nice person, seperti itu ya, bisa. Tapi kalau kita menunjuknya, merujuknya kepada banyak orang, maka kita tidak bisa menggunakan my teachers are nice people, bukan my teachers are a nice people, nggak bisa. Seperti itu Pak Hendri ya. Oke, mungkin nanti kita akan bahas lagi di lain kesempatan gitu ya. Nah, ini masih masih kita fokus ke part of speech-nya dulu. Nah, kalau Kak Ulfa, Miss Ulfa, kalau kita gabungkan antara noun dengan yang verb tadi yang pertama, itu gimana nih? Kenapa yang nomor satu ini, contoh yang pertama, kok tidak ada kata kerjanya? Katanya kan tadi semua kalimat pasti ada kata kerjanya ya. Nah, di sini teman-teman, karena di sini adalah tidak menggunakan kata kerja, maka di sini menggunakan to be. To be ada is, am, are, ya. To be ini biasanya kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan linking verb atau pengganti verb. Nah, posisinya atau fungsinya sama, yaitu sebagai verb. Nah, kalau di sini pakainya past tense gitu, Miss Ulfa, gimana? Misalnya, my teacher was a nice person. Berarti gurunya itu mungkin si pencerita ini menceritakan gurunya di zaman dulu ya. My teacher was a nice person. Mungkin sekarang sudah meninggal atau sudah mungkin nggak baik lagi gitu ya. Atau mungkin sudah nggak pernah ketemu lagi, sudah lama. Mengingat-ingatnya zaman dulu nih. My teacher was a nice person when I was in senior high school, for example. Jadi, yang mengingat-ingat zaman dulu gitu ya. Nah, itu juga bisa menggunakan tanpa kata kerja ya, verb-nya, tetapi is-nya akan diganti dengan bentuk yang kedua juga. To be itu juga ada bentuk satu, bentuk dua, dan juga bentuk ketiga. Ataupun ada yang bentuk pure-nya atau murninya, yaitu be. Kenapa kalau kita pernah membaca membaca di apa namanya buku bacaan atau apa gitu, oh kok iya ya ada there will be, nah kok ada be, kok enggak there will is or there will are or there will am, kok enggak seperti itu, kenapa kok there will be? Nah, be adalah bentuk kalau kita mengacu ke verb tadi, bukan verb satu ya, bukan verb satunya, tetapi bentuk murni dari kata itu. Oke, kita kembali ke noun lagi ya, Bapak Ibu. Di sini noun ada contohnya ada Amy, Amy nama orang ya. Jadi posisinya di sini sebagai subjek. Jadi rata-rata subjek itu adalah berbentuk noun. Oke, kalau yang lain ada pertanyaan atau mau sharing boleh. Miss, saya di sekolah kayaknya noun itu seperti ini deh, Miss. Nah, boleh ya. Silahkan. Mungkin yang masih anget yang di sekolah, Mas Jabran, Mas Ilyasa. Nggak diajarin ya sekarang ya. Di sekolah sudah nggak dikasihkan grammar secara mandiri, soalnya ya langsung integratif, integratif. Langsung diintegrasikan for skill-nya. Jadi anak sekarang kalau ditanya grammar, bingung malahan. Kemarin pelajarannya apa? Nggak ada grammar pokoknya gitu ya. Pokoknya disuruh telling experience ya gitu ya. Jadi tidak tahu kalau dipakai telling experience itu adalah past tense. Nah, maunya sih langsung learning by doing gitu. Tapi kan kalau di bahasa Inggris, kayaknya masih, menurut saya pribadi, masih butuh nih belajar grammar. Kenapa? Karena di kita nggak ada tenses, nggak ada konsep tensesnya itu. Memang agak berbeda antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Nah, kalau pembelajaran di sekolah sekarang kan langsung pada readingnya apa, langsung speakingnya apa, begitu kan ya. Nah, tanpa mengetahui tensesnya yang mana nih yang dipakai, seperti itu. Kalau basic grammarnya sudah matang di rumah, belajar ke sekolah sih oke saja. Tapi kalau langsung ke sekolah kayaknya ya berpusing-pusing dia, begitu ya. Oke, kita lanjut untuk yang ketiga.
Kalau yang ketiga, part of speech-nya adalah adjective. Nah, ada yang tahu adjective itu apa? Sifat. Oke, kata sifat ya. Yang ketiga adalah adjective. Kita tadi punya verb, kata kerja, yang kedua ada noun, kata benda, yang ketiga ada adjective, kata sifat. Apa sih kata sifat itu? Kalau bahasa Indonesia-nya apa, Pak Henry? Kata sifat itu apa ya? Bingung nih. Tambah bingung nih kalau disuruh jelasin bahasa Indonesia ya. Ternyata ya. Kata sifat. Nah, kata sifat adalah, nah, kalau di Inggrisnya simple saja ya. Simple definisinya adalah describe a noun or a pronoun. Sesuatu yang menjelaskan atau menerangkan ya, kata benda atau kata pronoun seseorang. Nah, kita kalau di Indonesianya kita punya ganteng, cantik, besar, kecil ya. Kata sifat yang biasanya kata sifat ini memiliki apa itu? Pasangan. Nah, begitu ada hitam, ada putih, ada tinggi, ada pendek, ada pinter, ada kurang pinter, ada pelit, ada dermawan. Nah, itu semua adalah masuk kategori kata sifat atau adjektif. Dan fungsinya adjektif ini adalah describe a noun or pronoun, menjelaskan. Ya. Contohnya seperti apa kalau dalam kalimat ya? Di sini kita memiliki big house. Big house. Noun-nya adalah house diterangkan dengan kata big. Big house. Nah, artinya rumah yang rumah besar. Ini kalau konsep di kita ya, peletakan adjektif dengan noun itu terbalik. Nah, kalau di kita adalah rumah gede, rumah gedong. Kalau di Inggris, gedongnya dulu, gedenya dulu, baru rumah. Noun-nya lah yang di belakang. Big house. Fatima has a big house. Big house, jelaskan lagi. With 7 bedrooms. Dengan 7 tempat tidur. Nah, big house ini adalah big di sini adalah adjektif. Kenapa kok adjektif? Apa nggak bisa berdiri sendiri? Bisa ya. Tapi biasanya dia akan kembali menerangkan pada noun atau pronoun. Misalnya aku punya contoh nih. Apa contohnya? Luna Maya is beautiful. Nah, boleh nggak? Boleh bilang Luna Maya is beautiful atau boleh bilang Luna Maya is a beautiful girl. Nah, kira-kira kalau menurut teman-teman di sini gimana? Boleh nggak bilang Luna Maya is beautiful sama Luna Maya is a beautiful girl? Luna Maya is a beautiful girl. Oke, okay, namanya is a beautiful girl. Namanya is a beautiful girl.
Wah, kalau ini pada sepakat-sepakatan ini kayaknya ya. Pak Henry juga sama. Yes, please. Ya, si Indonesian answer ya. Oh, bagaimana Mas Jabran? Mas Jabran bisa ngikuti? Ya. Bisa ya. Kalau dirasa Miss Ulfa terlalu cepat, interrupt saja ya. Ya, sih. Nggak apa-apa nanti Pak Henry biar yang memperlambat ininya. Mas Ilyasa gimana kabarnya? Bisa ngikutin ya? Iya, bisa. Oke, ya. Oke. Bagaimana kalau kita bilang Luna Maya is beautiful tanpa e ya? Luna Maya is beautiful sama Luna Maya is a beautiful girl. Boleh nggak bilang Luna Maya is beautiful? Dua-duanya boleh ya. Luna Maya is beautiful. Ya memang kan ya Luna Maya itu cantik gitu ya. Iya. Nah, kalau kita bilang Luna Maya is a beautiful girl, boleh, boleh ya. Bedanya di sini beautiful itu adalah adjective yang boleh gitu ya. Boleh bilang Luna Maya is beautiful ya, boleh gitu. Luna Maya is beautiful sama Luna Maya is a beautiful girl. Ketika kita menambahkan girl di belakangnya, di sini ada a. Luna Maya is a beautiful girl. Ada seorangnya. Miss Ulfa, kalau kita nggak pakai a gimana nih? Luna Maya is beautiful girl. Boleh. Sebenarnya boleh aja sih gitu ya. Tapi biasanya kalau satu orang Mbak Luna Maya tok sing cantik itu biasanya dikasih e. Karena penekanannya pada satu orangnya itu. Iya ya, kenapa kok sering sering disebutkan itu mesti my teacher is an astronaut misalnya. Guruku ya juga astronot gitu ya. Kok ada apa namanya? Ada artikel e-nya gitu ya. Ada en-nya gitu ya. Karena biasanya kalau di bahasa Inggris itu artikel e dan the itu sering dipakai gitu ya. Yang menurut kita kan kalau bahasa Indonesia nggak ada itu kayak gitu ya. Nggak ada yang nggak ada maknanya gitu, nggak ada artinya itu kan kadang nggak dipakai kalau di bahasa Indonesia. The e kadang kan it is gitu ya. Misalnya ketemu di kalimat pertama. It is very common that all yang Indonesian people katakan it is-nya diartikan apa ya, masa itu adalah sesuatu yang umum kan tidak ya, akan tapi langsung aja sesuatu yang umum bahwa di Indonesia generasi muda itu melakukan bla 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 bla. Nah, it is kadang di awal kalimat apa itu hanya kalau di bahasa Inggris itu karena memang kalimatnya harus lengkap gitu aja grammarnya, harus ada to be apa subjek, ada predikatnya gitu. Kalau di Indonesia kan bisa bisa saja kita bilang ya, umum sekali bagi anak Indonesia untuk memegang HP 16 jam per hari. Nah, kalau kita ini ya, makanya teman-teman kalau membaca terjemahan dari Google Translate terlebih dari yang Indonesia ke Inggris itu, kenapa kok tidak terbaca gitu Inggrisnya ya? Itu sebenarnya bukan bahasa Inggrisnya yang salah. Akan tetapi bahasa Indonesianya lah yang belum benar gitu ya. Karena susunan subjek, predikat, objeknya tidak ketemu sama Google Translate, jadi susah aja ternyata ketika dibaca orang Inggris, kamu pakai Google Translate ya. Terbaca dengan jelas. Kenapa? Karena dari Indonesianya tidak. Karena mesinnya membaca mana nih subjeknya, mana nih predikatnya, mana objeknya. Ketika bahasa Indonesianya full kalimatnya, maka translitannya pasti akan sudah bagus ya. Sekarang kan AI-nya membaca seperti itu ya Pak Henry ya. Jadi meskipun pakai Google Translate, kita juga harus pinter-pinter ya. Ternyata
menulis versi Indonesianya juga harus benar dulu, baru bisa terjemahkan dengan baik. Oke, baik, kita lanjut. Yang keempat ada adverb. Ada kata keterangan. Nah, kata keterangan ini biasanya describe a verb. Kalau noun tadi menjelaskan, kalau adjective menjelaskan noun atau pronoun, kalau adverb menjelaskan ke verbnya, atau menjelaskan adjective-nya, atau menjelaskan adverb itu sendiri. The adverb tells us how often, how, where, or when, ya. Biasanya adverb itu ketika kita memiliki kata sifat, ya, itu ditambahi y itu loh biasanya belakangnya, ya. Contohnya apa? Oh, tadi kita punya kata beautiful. Nah, kalau kata adverbnya kalau beautiful, oh, ditambahi l sama y, beautifully gitu ya. Dengan kalau kita biasanya ini kata keterangan dengan cara titik-titik begitu ya. Secara titik-titik. Nah, sama. Di sini juga bahasa Inggrisnya sama. Dari kata slow awalnya yang adjektif ketika dijadikan adverb ditambahi li. Jadi slowly. Nah, seperti itu ya. Kata keterangan ada banyak ya. Keterangan tempat dan juga kata keterangan waktu. Nah, sepertinya tidak begitu berbeda ya kata keterangan ini dengan bahasa Indonesia. Jadi memang konsep yang paling berbeda adalah konsep yang pertama kata kerja, yang kedua adalah konsep noun di mana kita diterangkan, menerangkan, dan menerangkan, diterangkan. Oke, yang kelima ada pronoun. Pronoun adalah biasanya kita menyebutnya dengan kata ganti. Nah, replace the name of a person, place, thing, or idea in a sentence. Jadi, pronoun itu enggak hanya nama orang ya, Miss ya. Enggak. Bisa juga yang tadi saya contohkan, it is very common gitu ya. It di sana itu masuk ke pronoun. Ya. Jadi, kita biasanya punya he, she, it, I, you, dewi gitu ya. Bisa saya nyebutnya ayu dewi gitu ya. Nah, he, she, it, ayu dewi. Nah, jadi kita memiliki itu pronoun. Nama orang masuk. Tadi kan katanya masuk noun, Miss, kalau nama orang. Kalau di sini kita lihat ada Bella is a very nice friend. Kemudian kalimat selanjutnya ada she always helps my homework. Nah, she di sinilah yang disebut dengan pronoun, kata ganti. Kata ganti ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga, dan kata ganti benda. Oke, saya rasa ini juga tidak begitu membingungkan begitu ya. Pokoknya kalau ditanya bahasa Inggris, teman-teman biasanya paling susah itu di grammar itu loh, Bu. Nah, gitu ya. Padahal kalau kita talking about grammar structure that is regarding about verb, kita pasti kecantolnya di kata kerja. Oke, setelah pronoun kita ada lagi intersection. Intersection itu tambahan aja ya. Jadi express strong emotion and often followed by an exclamation mark. Jadi kalau yang ini mah teman-teman tidak perlu terlalu merisaukan ini gitu ya. Hey, wow, you are so beautiful. Nah, it's okay. Part of speech yang lainnya adalah conjunction. Kalau kita berbicara conjunction, ini pasti akan ada kita akan mengenal kalimat-kalimat yang sudah panjang, begitu ya. Karena akan kalau dengan conjunction atau connected word, nah maka kita akan menghubungkan antara satu dengan yang lain.
Miss Ulfa, misalnya kita kan nggak kalimat nih, kita punyanya kata-kata-kata-kata gitu, gimana? Ya bisa, misalnya kita punya teman-teman tadi punya table, koma kursi ya, chair, koma. Tadi Mbak Janet punya flower gitu ya. Oh, di tempat saya ada tiga, chair, table, and flower. Kita bisa menambahkan conjunction, bisa. Tapi kan kita tidak hanya cuma kata-kata itu ya. Pasti kita kan ditanya dulu atau kita proposing something dulu. Misalnya, I have. Nah, pasti ada I have bla 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 and bla 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 bla. Jadi, yang biasanya kita pakai yang termudah itu biasanya and. But ya. Although, beside, conjunction itu banyak sekali modelnya. Nanti kita bisa pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Misalnya, kalau di sini ada contoh, I like to watch K-drama and eat popcorn. Nah, sebenarnya ini kan ada dua kegiatan juga ya. Meskipun di sini ada conjunction and, nah ini kan harusnya I like to watch K-drama and I like to popcorn. Ya, jadi ada dua hal yang dilakukan. Jadi ada dua thing, bisa jadi thing juga ya, ada atau dua word yang saling mau dihubungkan begitu. My friend is very loud, whereas I'm very quiet. Temanku itu talkative, ngomongnya banyak. Whereas sebaliknya, I'm very quiet. Saya malu pendiam saya ini. Nah, tapi temanku ruame ya jadi di kelas. Nah, seperti itu ya. Oke. Nantinya ada preposition. Nah, preposisi ya, describe a place, time, or direction. It is used before noun and pronoun. Bisa. Contohnya adalah under, above, in, on. Nah, banyak sekali. Kemarin mungkin yang sedang mengerjakan pretest ada banyak ya. In, on, under, nah seperti itu. Nah, ini adalah bentuk dari preposition. The cat jumped over the box. Nah, jump over. Bedanya on sama over apa sih, Miss? Ya. Nah, kalau on, kita bisa menaruhnya langsung di atasnya. You can see no space between the book and also the pen. This is on. The pen is on the book. But if we take it hanging like this, we can say over di atasnya, tapi nggak nyentuh gitu ya. Kalau on nyentuh, kalau over di atas tapi tidak nyentuh. Nah, kalau catnya jumped on the box, berarti jatuh dong catnya ya, karena begitu catnya lompat kesandung sama sama boxnya. Kalau over berarti dia jump over. Nah, di atas tidak mengenai bendanya. Oke, nanti juga akan kita bahas ya. In, on, at, dan teman-temannya. Oke, yang terakhir adalah thank you ternyata ya. Baik, teman-teman semuanya. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Atau sudah cukup, besok lagi nih, sudah panas Miss, gitu ya. Miss, last one question about Yes. the adjective. What is the adjective position always in front of the noun? Adjective. Apakah adjective selalu di depan noun? Yes. Ya, biasanya adjektif ada di depan noun. Kenapa kok di depan? Karena polanya adalah diterangkan, menerangkan, diterangkan. Kalau di kita DM, MD itu ya biasanya diterangkan, menerangkan. Yang noun yang mana sih? Kan yang diterangkan ya. Jadi kalau di bahasa Inggris, I have a striped veil. Saya memakai striped veil, jilbab. Sret, 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 sret. Nah, kalau di kita kan bilangnya jilbabku sret, 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 polanya. Nah, tapi kalau di Inggris kan nggak bisa. Veil,
stripe kan nggak bisa, tapi stripe fail. Ya, misalnya nih Pak Henry pakainya kaosnya warna putih, white t-shirt, white adjective di depan, baru noun-nya di belakang, t-shirt. Ya, white t-shirt. Jadi bukan kenapa kok kudu di depan sih? Nah, kenapa kok nggak di belakang aja adjektifnya ya? Kenapa kok nggak t-shirt white? Nah, ini sudah gimana ya bilangnya? Kalau kita bilang ini memang pola dari bahasanya begitu. Jadi memang ada perbedaan antara pola di Indonesia, bahasa Indonesia dengan di bahasa Inggris. Jadi adverb adjektif biasanya. Nah, makanya ada kata biasanya begitu Pak ya. Karena semua bahasa tidak ada yang konsisten 100%. Nah, karena bahasa adalah arbitrary ya, nah, pembiasaan. Ketika ada orang biasa kemudian biasanya berganti kan juga akhirnya polanya berganti juga begitu ya. Nah, itu keunikan bahasa seperti itu. Lebih unik lagi manusianya begitu yang menciptakan bahasa sehingga bisa berkomunikasi begitu ya. Jadi kita tidak bisa menutup kemungkinan semua misalnya oh berarti kalau adjektif itu harus di belakang harus di depan noun ya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana sih noun itu terbentuk. Nah, ternyata noun itu dua benda pun kalau digabung sama-sama noun itu akan disebut sebagai noun. Nah, seperti itu ya, Pak ya. Adjective plus noun bisa jadi noun. Nanti ada adverb plus noun juga bisa jadi noun. Itu dijadikan phrase satu saja. Nah, seperti itu. Nanti teman-teman biar nggak tambah bingung karena Pak Henry kan sudah ini ya, sudah belajarnya mungkin lebih banyak. Nah, nanti kita pelan-pelan. Biar Pak Henry japri saya saja. Kalau memang ini ya biar teman yang lain tidak begitu kebingungan karena kita memang basic mulai dari awal banget begitu. Oke, begitu Pak Hendri ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang ditanyakan atau mau sharing, boleh deh. Bahasa Indonesia boleh, Miss, boleh. Yang penting enjoy kan ya belajar itu ya. Enjoy nanti bisa masuk. Kalau tegang nggak bisa masuk ya Pak Hendri ya. Kebalik ya, salah. Oke. Oke. Pak Janet bagaimana? Pak Esra? Mas Jabran? Mas Jabran kenapa diam saja? Senyumnya mana nih? Sudah malam Miss di sini Miss. Enggak ya, kalau Jakarta kan lebih lebih ini ya, masih jam berapa ini? Jam 7 di sana kan ya. Jam 7. Jam 8 sih sama WIB-nya ya. Yang di tempatnya Mbak Janet kayaknya yang lebih cepat ya. Udah jam 9 kah sekarang? Oke. Kalau Mbak Isra sama Mbak Isra tadi ada di Riau. Riau itu masuk WIT apa? WITA ya? Lebih cepat 1 jam juga kan Mbak Isra? Sudah jam 9? Oke ya. Oke. Baik teman-teman semuanya. Semoga pertemuan hari ini membuat semakin penasaran gitu ya. Membuatnya semakin penasaran ya. Jadi pertemuan pertama bukan membuat semakin pinter, tapi membuat semakin bingung begitu ya. Jadi semakin penasaran kita akan semakin kepo. We will curious what we'll learn tomorrow. Jadi semakin kepo, semakin penasaran, semakin pengen bertemu lagi besok ya. Jadi teman-teman, karena waktunya juga sudah menunjukkan hampir jam 8, saya lihat jamnya Pak Henry jadinya. Karena di belakang Pak Henry ada jam besar gitu ya, jadi saya melihatnya ke sana, oh sudah jam 8 aja nih, nggak kerasa. Oke guys, we will see tomorrow. Kita ketemu besok lagi di jam yang sama, jam 6 sampai jam 8. Semoga besok nggak ada kendala ya, semuanya sehat, kita bisa berkumpul kembali. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Thank you for coming, guys. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.